Dialog publik bersama calon Presiden Prabowo Subianto digelar pengurus pusat Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surabaya, Jawa Timur. Dalam diskusi, Prabowo menyebut masa depan negeri ini berada di tangan anak muda, mahasiswa, dan para cendekiawan. Bapak Haji Prabowo Subianto di Universitas Muhammadiyah. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto hadir dalam dialog publik yang digelar PP Muhammadiyah di Surabaya, Jawa Timur. Di hadapan kalangan mahasiswa, akademisi, pengurus Muhammadiyah dan Aisyah Jawa Timur, Prabowo menyebutkan bahwa masa depan negeri ini ada di tangan anak muda, mahasiswa, dan para cendekiawan. Bahwa saya sangat optimis menghadap ke masa depan, dan untuk itu saya akan berusaha dalam waktu yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan hal-hal yang saya anggap penting, khususnya dari dunia kampus. Dunia kampus adalah dunia cendekiawan. Cendekiawan adalah pemimpin pemikir, tapi tidak hanya pemimpin pemikir. Selain pemimpin pemikir, civitas akademika, kaum cendekiawan juga adalah penjaga hati nurani suatu bangsa. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo meminta maaf kepada pengurus Muhammadiyah soal calon wakil presidennya Gibran Rakabuming Raka yang tidak bisa hadir karena ada kegiatan lain di waktu bersamaan. Sebelumnya, PP Muhammadiyah juga menggelar dialog publik di Jakarta dan Surakarta dengan menghadirkan Capres Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sandi Irwanto, TV One mengabarkan. Agar acara ini mendapatkan rahmat dari Allah.